Paripurna Istimewa ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam rangka memperingati hari jadi ke-259 Kota Pangkal Pinang. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Pangkal Pinang, Wakil Wali Kota Pangkal Pinang besok. Para asisten rapat paripurna istimewa ke-1 masa persidangan 1 tahun 2016 DPRD Kota Pangkal Pinang dalam rangka memperingati hari jadi ke-259 Kota Pangkal Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna istimewa ke-1 masa persidangan 1 tahun 2016 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari kembali kita berdengar ke-259 Pangkal Pinang. Mengingat sejarah untuk mengenang perjalanan panjang Kota Pangkal Pinang, di mana nama Pangkal Pinang atau yang disebut Pengkal mulai disebut dalam literatur sejarah sekitar abad ke-17 Masehi. Sultan Ahmad Najamuddin I Adikusumo sebagai Sultan Palembang Darussalam yang atas perintahnya kepada Abang Pahang yang menggelar Tumenggung Dita Menggala pada tanggal 17 September 1757. Kota Pangkal Pinang yang berbudaya, kita patut bersyukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Ingati hari jadi ke-259 Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang pada tiap tanggal 17 September atas latar sejarah dibentuknya pangkal-pangkal di Pulau Bangka atas perintah Sultan Kesultanan Palembang Darussalam. Abang Pahang atau bertepatan Pangkal Pinang.